Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Kejeniusan adalah kemampuan untuk mengubah sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah. Jenius, kita juga harus berhikmat. Saudaraku yang terkasih, jenius saja belum cukup. Kita juga memerlukan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan ini. Hikmat merupakan kemampuan yang kita miliki untuk memahami, memilih yang baik dan benar dalam kehidupan. Orang yang berhikmat memiliki kemampuan mengatasi masalah kehidupannya sesuai dengan kehendaknya. Orang yang berhikmat memiliki pengetahuan tentang cara hidup yang benar dan mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berhikmat memiliki pengetahuan tentang Allah dan mengerti cara untuk bisa mengenal Allah yang benar. Demikianlah berita kitab Amsal. Beruntunglah orang yang menjadi bijaksana dan mendapat pengertian. Keuntungannya lebih besar daripada yang diperoleh dari perak dan lebih berharga dari emas. Hikmat lebih berharga daripada batu permata. Semua yang kau idamkan tak dapat menyamainya. Hikmat memberikan kepadamu umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Hikmat membuat hidupmu senang dan sejahtera. Orang yang berpegang teguh pada hikmat akan mengalami hidup yang sejati dan bahagia. Saudaraku yang terkasih, bila hikmat jauh lebih berharga daripada harta kekayaan, juga lebih berharga daripada kekuasaan, sudah selayaknya kita mengejar dan memiliki hikmat. Demikianlah berita kitab Amsal. Mendapat hikmat jauh lebih baik daripada mendapat emas. Mendapat pengetahuan lebih berharga daripada mendapat perak. Saudaraku yang terkasih, dari manakah kita bisa mendapatkan hikmat? Dan bagaimanakah caranya supaya kita memperoleh hikmat? Demikianlah berita kitab suci. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, Alkitab itu dapat memberikan kepada kita pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Amin.